Now we are going to discuss number 9. Okay. We have fx is equal to 6 over x plus 3 and x in a equal minus 3 and dx is equal to x square for the domain x greater than and equal to 0. The domain of f circle g inverse is kita akan mencari daerah asal f g inverse. Tentu saja kita akan membundarkan terus menginverskan. Pilih yang mana, diinverskan dulu baru dibundarkan juga boleh. Kita bundarkan dulu aja deh. F bundaran g ya, x adalah g dimasukkan ke dalam fx. Artinya g x kuadrat dimasukkan menjadi 6 per x kuadrat tambah 3. Jadi x-nya ini digantikan oleh g. Sekarang kita akan inverskan. Ya, anggap saja g bundaran x ini adalah y, maka y sama dengan 6 per x kuadrat plus 3. Ya kan? Sekarang kita kalikan y dalam kurung x kuadrat plus 3 ya, kurung tutup sama dengan 6. Maka x kuadrat y plus 3y sama dengan 6. Kita pindah ke kanan y-nya. X kuadrat y sama dengan 6 min 3y. Maka x kuadrat adalah 6 min 3y per y. Ya, kita lanjutkan di sini. Maka x adalah akar dari 6 min 3y per y. Jadi f bundaran g ya inverse x ya ini adalah akar dari 6 min 3x per x. Ya di sini ada syarat akar dan ada syarat penyebut. Syarat penyebutnya yang jelas x harus lebih besar ya, syarat penyebut. Ya, syarat penyebut x tidak boleh sama dengan 0. Ya, syarat akar ya, 6 min 3x ini harus lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh, lebih besar dari 0 boleh, lebih kecil dari 0 tidak boleh. Ya, karena x tidak sama dengan 0, maka total syarat ya, syarat umum irisan adalah 6 min 3x ya harus lebih besar dari 0, tidak ada sama dengannya. Oke, maka 6 ya lebih besar dari min 3x ya, atau min 3x lebih kecil dari 6 ya, kita balik. Terus sama-sama kita bagi min 3, 3 ini harus tandanya dibalik karena dikali dibagi sama-sama dibagi min 3. Ya tandanya dibalik. Ya. Kalau ini tadi semuanya dibalik ya. Kalau ini tandanya dibalik, x ya, ini adalah min 2. Ya. X harus lebih besar dari min 2. Ya, enggak ada di sini. Ya. Apakah ada yang salah? Oh ini plus harusnya. Ya ampun, aku yang salah. Ya. Minus dibalik jadi plus. Nah, maaf, aku yang salah. Di sini kalau benda ruas harus jadi plus ya. Nah, maaf aku yang salah. Maka 3x harus lebih kecil dari 6, ya kan? X harus lebih kecil dari 2. X ada jawabannya yang A. Oke, x tidak boleh 0 dan x lebih kecil dari min. Kalau lebih kecil dari padahal x tidak boleh, x harus positif. Ya, x padahal harus positif. Jadi kalau kita kembali ke syarat ini ya, x tidak boleh 0 dan agar lebih jelas ya, saya khawatir ada kesalahan karena di sini ada akar ya. Coba kalau kita gunakan gambar ya, yang jelas gini ya,
Nah, coba ini ya. Jawaban ini kalau kita analisa sekali lagi, ini karena edisi khawatir kalau salah. Ya, intinya ya syarat akar aja. Coba ya, dan x jelas tidak boleh sama dengan 0 nanti. Syarat yang jelas x tidak sama dengan 0 ya. Kalau syarat akar ini tadi kan saya ambil yang atasnya saja ya. Jadi bawahnya kurang diperhitungkan tadi. Jadi itu saya khawatir salah. Terus buat apa tadi ngerjakan itu? Oke ya. Jadi 6 min 3x per x ini harus lebih besar ya atau sama dengan lebih besar dari 0. Sama dengan 0 kan enggak boleh. Nah, ini sudah melewati ini juga ya. Harus lebih besar dari 0. Ya. Nah, ini adalah x sama dengan 2 ya. Titik kritikalnya di sini x sama dengan 0, titik kritikalnya, dan di sini ada pembilang, ini penyebut. Ya. Saya kapan tadi salah ini. Di sini adalah 0 misalnya, di sini 0. Di sini adalah batas memang ya. Ini adalah daerah negatif, di sini daerah positif. Ya. Terus yang atas ini adalah x sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 adalah titik kritikalnya 2 ya. Sebelum 2 dia akan daerah positif. Daerah positif. Setelah 2 di sini daerah negatif. Oke. Nah, di sini hasil pembagiannya ya, pembilang bagi penyebut. Di sini adalah daerah positif. Maaf, negatif. Di sini adalah daerah positif, di sini adalah daerah negatif. Jelas ini adalah daerah yang diizinkan. Nah, hampir saja kita melakukan kesalahan ya. Ternyata kita nggak boleh cara ini. Ya, dilangsung seperti ini nggak boleh. Jadi harus digambar dua-duanya seperti ini. Apparently seperti itu. Jadi 0 lebih kecil 0 nggak boleh ya. Jadi ini lubang. Di sini angka 2-nya 2 ini adalah boleh. Boleh ya, 2 boleh, boleh 0 kok. Di sini solid. Di sini 2 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 2. Jadi harus pakai cara yang ini ya. Cara yang ini nggak bisa kita pakai ternyata. Karena jawaban akan tidak komplit. Ya. Jadi bukan A ya. Hampir melakukan kesalahan, tapi yang E. Oke. Okay.